Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di area D31 Media Oke bre, jadi pada video kali ini Saya ingin coba bahas target yang harus dicapai Pembalap Indonesia khususnya di ranah Grand Prix Nah, yang saya maksud di sini adalah target untuk musim 2023 Yang keterkaitannya dengan musim 2024 Maksudnya gimana nih? Yes, karena kita tahu sama tahu bahwasanya untuk musim 2022 lalu Ayogura yang dari Jepang sangat baik di perbutan kejuaraan Moto2 World Championship jika saja musim 2023 ini Ayogura juga tampil bagus di kejuaraan, otomatis peluang dia naik MotoGP 2024 sangat terbuka sekali. Ya, karena menurut saya Nakagami akan jadi musim terakhirnya di LCR Honda 2023 ini. Oke, lanjut. Jika Ayo Gura naik MotoGP otomatis kursi Moto2 akan kosong di Honda Team Asia. Nah, inilah kesempatan Mario Suryoji untuk berjuang dapatkan kursi tersebut. Chandra dari Thailand kemungkinan juga masih di Moto2 World Championship 2024 jika tidak signifikan pencapaian dia di 2023 ini. Kesempatan Mario harus ditunjang dengan hasil poin maksimal di 2023 Moto3 World Championship. Maksimal di sini adalah dia harus mendapatkan poin lebih dari 30, ya, lebih dari 30 poin. Kenapa 30 poin? Karena tahun 2022 lalu dia hanya dapatkan 5 poin saja. Tiga musim keduanya Moto3 World Championship dapat 30 poin artinya ada kenaikan 6 kali lipat daripada musim perdananya Mario Suryaji di Moto3 World Championship. Yesip. Dan ditunjang tubuh yang lebih besar dari Tayo Furusato, sangguplah Mario jadi kandidat terkuat Moto2 2024. Oke, ini soal perubahan Moto2 dari Moto3. Lalu bagaimana rookie 2024? Di sana juga sangat sengit menurut saya karena pembalap Indonesia Fadila Arbi Adetama harus raih poin yang sangat banyak. Karena balik lagi persaingan dia dengan Buasri dari Thailand yang cukup senior Dan Daniel Syahril dari Malaysia juga merupakan momok pesaing terdekatnya Hal tersebut harus dapat dikalahkan secara poin dan perkembangan tiap race yang signifikan Jika tidak, Arbi dapat disalip perjenjangannya bahkan oleh juniornya seperti Hakim Danis atau Sinya Ezawa di ranah Red Bull Rookies Cup Hmm, kalau soal VDK Pratama, gimana nih, Bre? Oke, okay, VDK Pratama bahkan baru go internasional di 2024 paling cepat, artinya target grand prix baru ada di 2026 atau 2027. Jadi, Kuru Sabar sebagai pendukungnya VDK Pratama, <laughs> bener ya? Yes. Jadi harus sabar banget buat pendukung VDK Pratama Menurut kalian gimana? Bener atau salah yang kita bahas di konten kali ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar Dan mari follow Instagram RYD31 Media Link ada di deskripsi Dan terima kasih buat kalian semua yang telah menyimak video dari RYD31 Media Semoga keberkahan menyertai kalian Sehat-sehat buat kalian semua Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Oke, sebelumnya saya pengen kasih tahu bahwa YouTube telah memberikan kemudahan kepada konten kreator dan juga viewers untuk saling support. Kini, telah ada fitur Super Thanks atau terima kasih kalian bisa mendonasikan uang-uang kalian yang bingung mau dikemanain kepada RJD 31 Media. Kalian bisa pilih nominal mulai dari 20.000 hingga 500.000, dan melakukan pembayaran sesuai yang kalian miliki. Karena yang jelas, dari Super Thanks ini, RJD 31 Media berniat agar bisa mengupdate dari peralatan-peralatan yang ada, agar kalian bisa bisa lebih nyaman lagi nonton channel di RYD31 Media. Audio visual pengen banget di-upgrade agar lebih oke dan lebih nyaman. Bukan buat yang aneh-aneh, bukan buat yang lain-lain, yang jelas buat kalian semua di channel RYD31 Media. What?